Berikut ini cara untuk menggunakan Fake GPS di HP Vivo. Jadi ini aplikasi Fake GPS yang saya download di Play Store, silakan di-download kalau belum download. Untuk pertama kali silakan kalian ini buka pengaturan, karena kita harus mengaktifkan opsi pengembang dengan cara pilih ikon pencarian yang ada di sebelah kanan atas ini. Kemudian ketik nomor. Nah, tunggu sebentar, biasanya ada nomor versi yang ini, silakan dipilih. Nomor versi, yang ini nomor versi silakan ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, setelah itu masukkan pola layar atau kunci layar kalian ataupun PIN. Opsi pengembang sudah aktif, silakan gulir ke bawah dari pengaturan ini. Nah, yang ini ada namanya sistem. Kemudian di sistem pilih opsi developer ini. Setelah itu pilih yang ini atau menu yang namanya pilih aplikasi lokasi palsu. Kemudian kalian lihat ada namanya Fake GPS yang ini. Nah, setelah itu Fake GPS sudah kita pilih di opsi pengembang, tarik panel notifikasi yang ini. Lokasi ini silakan diaktifkan, yang ini lokasi aktifkan. Nah, seperti itu. Setelah lokasi aktif, pilih atau buka aplikasi Fake GPS yang di-download. Pilih lanjutkan. Pilih OK. Nah, sekarang kalian bisa gunakan dua jari untuk melakukan zoom ataupun menggulir dengan satu jari. Nah, seperti ini, gunakan dua jari untuk zoom in dan zoom out. Kemudian, kalau sudah nemu lokasi yang spesifik, pilih icon play ini ataupun icon hijau. Nah, seperti ini. Ini sudah aktif Fake GPS ya, bisa kalian. Kalau kalian ingin menghentikan, itu bisa pilih pause ini atau jeda. Itu bisa kalian gunakan untuk lokasi palsu pada game dan lain-lain. Untuk menutup dari dalam aplikasi, silakan buka pilih icon jeda ini. Nah, seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.